Mas Pram melihat itu seperti apa? Nggak apa-apa ya, memang tugasnya calon gubernur, calon wakil gubernur untuk bertemu dengan para mantan. Tapi yang jelas, saya kan selalu yang lebih dulu. Pramono Anung, bakal calon gubernur DKI Jakarta bersama Rano Karno, bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, mengumumkan rencana pertemuan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam waktu dekat. Pramono juga menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari rencana yang lebih besar, di mana mereka juga akan bertemu dengan mantan-mantan gubernur DKI Jakarta. Selain itu, Pramono menyebut bahwa persiapan kampanye seperti tim kampanye dan relawan sudah lengkap dan siap untuk digunakan. Pramono menegaskan bahwa Ahok akan ikut serta dalam kampanye mereka, yang dinilai adalah sebagai bentuk dukungan terhadap pencalonan Pramono dan Rano. RK tadi pagi bilang mau ketemu juga sama Pak Ahok katanya untuk ngobrol. Mas Pram melihat itu seperti apa? Nggak apa-apa ya, memang tugasnya calon gubernur, calon wakil gubernur untuk bertemu dengan para mantan. Tapi yang jelas, saya kan selalu yang lebih dulu. Kan, gitu. Mas Pram? Saya melihat bahwa nantinya pasti karena masih 2 bulan, konstelasinya akan berubah. Bahkan beberapa orang yang dulu menjadi tim sukses Mas Anies, ada yang menjadi di tempat saya, termasuk jadi jubir di tempat saya. Artinya pelan-pelan kan mengalami perubahan. Dan ya inilah dinamika politik, tetapi saya sangat menghormati kepada Mas Anies dan para pendukungnya. Ini bagian dari dinamika politik. Jadi ketemu minggu depan ya Mas, dengan Mas Anies? Ahok dulu. Kemudian dengan salah satu tokoh yang belum saya bisa sebutkan, baru kemudian dengan Mas Anies. RK tadi pagi juga bilang Mas, nyindir-nyindir dikit, katanya pilih perusukan, belajar masalah daripada ke CMD selfie-selfie. Mas Pram, gimana sebagai yang udah 3 kali ke CMD? Saya belusukan lebih sering. Saya kan belusukan saya lebih sering. Jadi CFD itu bukan cuma selfie-selfie ya Mas ya? Bukan ya, kalau ke bagaimanapun kan seperti saya bilang, dulu waktu saya baru, orang nggak ada yang kenal saya. Supaya kenal gimana? Ya memperkenalkan diri, melakukan sosialisasi, nggak perlu malu. Tapi sekarang hampir semua orang yang bertemu kenal dan minta foto. Dan itu kalau kemudian di Car Free Day minta foto sama saya juga bangga. Artinya apa? Udah dikenal. Bukan lagi surveinya nol. Kalau di survei sekarang beda banget ya, kan gitu. Kalau hari Minggu harusnya seksi. Ya nggak ada yang mengharuskan. Tetapi saya memang sebenarnya dari sebelum mencalonkan, saya setiap minggu itu pasti Car Free Day. Hanya pada waktu itu ditutupin pakai kacamata. Termasuk saya sepedaan seminggu 3 kali kan saya lakukan. Masa sekarang gara-gara calon gubernur terus nggak sepedaan? Kan ya enggak lah, tetap sepedaan. Jadi Car Free Day bukan sesuatu yang baru. Terima kasih. Mas